Saya menyoalkan tentang nama Tuhan ini ya sekitar tahun 2000, Pak. Tahun 2000 ketika saya mempelajari bahasa asli kitab suci kami yaitu bahasa Ibrani, saya melihat ada terjemahan-terjemahan yang sangat rancu. Ya, umat Nasrani kalau menggunakan nama Allah itu sebetulnya adalah sesuatu yang keliru. Karena saya mempelajari apa namanya mempelajari dari kitab yang sesungguhnya termasuk ini ya the name of God ini juga saya pelajari ada banyak sekali sebetulnya saya juga mau mempersiapkan materi tetapi karena kesibukan saya tidak sempat menghubungi dari pihak Geraha Mualaf. Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam alaikum bisem Yeshua Hamasiah. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian kita akan menanggapinya. Katanya sih pendeta ini ya, pendeta Yakub Sulistio. Di mana teman-teman sekalian dia kerjasama dengan Don Ditan dan Menachem Ali. Dan tentu saja mungkin kalau sudah ditahu oleh tim API yaitu satu organisasi Islam apologet Islam Indonesia teman-teman sekalian ya tentu ini mereka akan angkat ini Pak Yakub Sulistion ini untuk melawan lembaga Alkitab Indonesia dan tentu saja untuk bekerja sama dengannya agar bisa mengajukan sebuah banding kepada Kementerian Agama supaya kata Allah yang ada di dalam Alkitab itu dihapuskan dan digunakanlah bahasa asli seperti yang dikatakannya yaitu Yod He Vav-Heh atau Bapa Yahweh begitu ya. Jadi harus dikembalikan kepada nama Allah yang sesungguhnya ya. Jadi di sini kita lihat bahwa dia di pihak Islam Don Ditan dan Menachem Ali juga senang ya dalam hal ini karena ya mereka selalu mengatakan bahwa tidak boleh ya ada kata Allah di dalam Alkitab karena itu milik Islam. Nah, teman-teman sekalian sebelum kita berkomentar jauh, mari kita terlebih dahulu mendengarkan ocehannya ya. Karena ini orang sudah dikeluarkan dari sinode ternyata. Lalu ya bisa dikatakan sebagai pemberontak teman-teman sekalian. Ya. Kita simak dulu teman-teman sekalian videonya yang ada berikut ini. Nama saya menyoalkan tentang nama Tuhan ini ya sekitar tahun 2000 Pak. Tahun 2000 ketika saya mempelajari bahasa asli kitab suci kami yaitu bahasa Ibrani, saya melihat ada terjemahan-terjemahan yang sangat rancu. Namun dalam hal ini terus terang saya pada saat itu memang berada di bawah sebuah sinode yang tentu saja kalau saya menyampaikan akan bermasalah. Dan ternyata memang benar saya mengalami masalah yang besar. Sehingga saya terpaksa harus di-kick out dari sinode kami sebelumnya. Kemudian pada saat itu saya difitnahkan diadu domba dengan umat muslim. Seolah-olah saya membuang Allah begitu. Dan itu sempat heboh. Saya dipecat tanggal 17 Agustus tahun 2001 pada saat itu. Namun karena saya menyuarakan kebenaran di mana saya sebelumnya adalah seorang pengusaha, ketika saya dipanggil Tuhan untuk melayani full time, saya berjanji bahwa saya akan memberitakan kebenaran menurut kitab Injil atau kitab yang saya yakini. Oleh karena itulah maka saya melayani 8 tahun. Tetapi pada saat itu saya belum melakukan kajian ilmiah secara khusus walaupun saya sekolah teologi sampai S3. Tetapi saya tidak menjurus khusus tentang masalah nama ini. Tetapi setelah saya mulai mempelajari, saya menggunakan kitab acuannya yaitu kitab ini. Ya. Ini adalah kitab berbahasa Ibrani, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kemudian saya juga menyampaikan bukti-buktinya
yang lain. Jadi saya sebetulnya tidak berani juga menyampaikan kalau tidak ada buktinya. Termasuk saya punya kitab ini adalah kitab yang dipakai oleh umat Katolik. Sebetulnya saya punya yang berbahasa Indonesia juga yang sudah menggunakan nama yang benar. Tetapi pada saat saya diminta tahun 2001 itu, ada orang yang 2004 kalau tidak salah, ada orang dari Jakarta, seorang dosen, yang menggugat Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, pada saat itu saya diminta untuk menjadi saksi ahlinya. Tetapi kitab suci saya itu dipinjam, ternyata sampai sekarang nggak pulang. Dan yang menjadi acuan saya juga ini adalah kitab berbahasa Aram yang nggak banyak orang menggunakannya di Indonesia. Kemudian saya juga ada kitab suci yang berjudul The Names of God Bible. Jadi ada banyak kitab-kitab suci yang saya pakai sebagai acuan kebenaran firman yang saya yakini. Termasuk ini, The Hebraic Roots Version. Ini saya beli ketika saya pergi ke Amerika. Jadi saya menemukan beberapa realitas bahwa sebetulnya umat Nasrani kalau menggunakan nama Allah itu sebetulnya adalah sesuatu yang keliru. Karena saya mempelajari dari kitab yang sesungguhnya, termasuk ini, ya, The Name of God. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan bersama. Dan kalian sudah bisa menilai di sini, dia mempersoalkan itu datang dari 2004 ya, atau 2000 berapa tadi ya. Dia mempersoalkan tentang penggunaan kata Allah ya. Sekarang menurut dia seharusnya Lembaga Alkitab Indonesia tidak lagi menerjemahkan Alkitab dengan menggunakan kata Allah karena itu adalah milik Islam ya. Jadi enggak apa-apa teman-teman sekalian ya, karena ini orang-orang yang memang suka ya mencari keributan ya. Tidak masalah ketika mereka mau menggugat hal itu, dan kita pengen memang mereka gugat gitu ya, supaya memang ditelanjangi secara langsung begitu ya. Ya sebenarnya kasus ini pernah terjadi ya di Sabah, Malaysia. Ya di negara Malaysia itu kan orang-orang Islam keberatan ya kepada orang Kristen karena menggunakan kata Allah di dalam Alkitab, dan mereka katakan bahwa nama Allah itu adalah milik Islam semata dan itu tidak boleh digunakan oleh orang-orang Kristen. Dan ini menjadi persoalannya itu bertahun-tahun. Tetapi di tahun 2020-2021 ya, kata Allah berhasil diklaim kembali oleh apologet Kristen ya, dan tentu saja pemimpin-pemimpin Kristen, lembaga Kristen yang ada di Malaysia akhirnya menang ya teman-teman sekalian. Dan sekarang Islam tidak berani lagi demo, tidak berani lagi keberatan karena penggunaan kata Allah itu oleh orang Kristen ya. Karena memang penggunaan kata Allah itu sudah lebih dahulu digunakan oleh orang-orang Kristen. Lagi pula teman-teman sekalian, kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, misalnya ada penggunaan kata Allah ya, ada penggunaan kata Tuhan ya. Ini sama sekali tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membacanya bukan Allah, tetapi kita membacanya ya dengan lafal bahasa Indonesia yaitu Allah. Ya, karena bagi orang Kristen kata Allah ini adalah generic name. Bahkan Tuhan juga pun generic name. Itu bukan proper name. Bukan nama pribadi daripada Allah pencipta langit dan bumi. Saya setuju ya kepada Yakub Sulistion ini bahwa nama Tuhan orang Kristen itu adalah Yahweh, Yod He Vav He. Saya setuju dengan itu teman-teman sekalian. Ya, bahkan saya berikan tepuk tangan buat dia. Ya. Tetapi permasalahannya, ya, nama Allah itu terlalu kudus. Orang Israel saja tidak menyebutkan Yahweh. Tapi mereka menyebutnya sebagai Adonai atau Hashem. Karena kita terbentuk dalam Keluaran pasal 20 kan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena dia akan menghukum orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi ketika kita menyebutkan nama pribadinya dengan sembarangan, ya itu sebenarnya sangat bermasalah ya, orang-orang Kristen bermasalah. Karena itu nama kudus. Bahkan dalam penulisan kata Yahweh saja, Yod, He, Vav, He saja,
ketika penulisan bahasa Ibrani dan Yunani, itu mereka menggunakan yang namanya pensil yang berbeda dari tulisan-tulisan yang lain. Nah, apalagi dengan menyebutnya setiap hari, teman-teman sekalian. Makanya Israel menyebutnya Adonai ataupun Hashem. Nah, teman-teman sekalian, karena memang sudah terlanjur ini Pak Yakub Sulistio keberatan dalam hal itu dan mengajukan banding-banding, tapi ya tidak ada pendukungnya sehingga dia tidak berhasil ya. Dan sekarang didukung oleh Dondi Tan. Didukung oleh Menachem Ali ya kan, yang ada di live ini ya. Nah, sekarang kita tidak perlu jawab jauh-jauh. Sebenarnya saya bisa membuktikan ada 3 inskripsi Arab pra-Islam ya di zaman Nabatean, teman-teman sekalian. Ya, ada tahun di 200 200-an ya, kemudian ada juga ya apa namanya itu penggunaan kata Allah lagi itu di tahun 512 Masehi, itu sebelum Islam ada. Dan 3 inskripsi Arab ini itu jelas bahwa orang-orang Kristen terlebih dahulu telah menggunakan kata Allah ini. Tapi ingat, apa, orang-orang Kristen tidak pernah merujuk kepada proper name tetapi generic name. Iya kan? Nah, kalau seandainya ada apa debater-debater lain dari Muslim menggunakan KBBI, ingat KBBI itu baru ada tahun 1988, sedangkan Alkitab itu sudah ada ya di dalam di tahun 1954 ya, dayang berbahasa Melayu pada waktu itu. Nah, jadi apa masalahnya ketika ada kata Allah? Ya, kecuali kalau kami membacanya Allah begitu. Kami enggak baca Allah, tapi baca Allah. Sesuai dengan bahasa Indonesia ya, kaidah bahasa Indonesia. Baik, sekarang kita akan dengarkan pemaparan daripada Profesor Doktor ya kan, siapa namanya ini, almarhum Kiai Haji Buya Sakur ya. Kiai Haji Buya Sakur justru ya tidak mengklaim bahwa kata Allah itu adalah milik Islam ya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita dengarkan sampai selesai dan biarlah hal ini boleh apa namanya itu menambah wawasan bagi kita. Jadi jangan menjadi tukang klaim lah ya. Dan apalagi ya Pendeta Yakub Sulistion ini ya, saya pikir hal-hal yang tidak beres ya. Nah beres dan tidak beres ya. Wajar kalau dikeluarkan daripada sinode sebelumnya. Baik, kita langsung saja lihat video daripada Kiai Haji Buya Sakur yang ada berikut ini. Yang penting adalah dari mana asal kata Allah ini. Orang menduga bahwa Allah itu minal mustaq, alam mustaq. Artinya dari kajian morfologi bahwa Allah itu berasal dari kata ilahun. Ilahun itu maknanya Tuhan. Nanti ada lagi Rabbun. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, rabbun nas, malikun nas, ilahun nas. Nanti masing-masing kata itu punya aturan-aturan yang berbeda. Rabbun itu adalah sebagai pemilik. Ya. Ketika kita memanggil Tuhan, wahai Tuhanku, ya Rabbi, tidak pakai ya mutakallim. Ya Rabbi, enggak ada yang mutakallimnya, betul enggak? Tapi kalau dijamakan ya Rabb, bana ada nunnya. Kalau Rabbi enggak ada. Kemudian lagi Rabbun itu adalah ketika Rabbun tersendiri itu adalah Tuhan. Tapi kalau diidhafkan Rabbul Baiti, tuan rumah. Kalau Rabbul Amal itu employer. Yang punya pekerjaan. Kalau arbab dijamakan menjadi dewa-dewa, menjadi tuan-tuan itu. Nah, ini kan setiap kata semuanya ada aturan-aturan linguistik. Soalnya kita kan bahasa Arab. Mengucapkan nama Allah saja masih belum ada yang jelas. Ada Allah, ada Allah, ada Allah, Allah. Ya, itu hamzahnya saja enggak dibaca fathah, rata-rata dibaca o. Allah bukan Allah dong. Allah bukan Allah dan bukan Allah dan juga bukan Allah. Dari bunyi sengaunya saja Allah. Kalau Arab pasti Allahu. Kok jadinya Allah? Kok sengaunya pakai O? Itu kan suara-suara Ibrani. Dari bunyi sengaunya saja Allah. Kalau Arab pasti Allahu.
kok jadinya Allah, kok sengolnya pakai O. Itu kan suara-suara Ibrani. Makanya kita menduga bahwa Lafzul Jalalah itu, Allah itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani, Allah. Kan begitu. Nah, lalu setelah namanya itu Allah, di agama-agama yang lain, agama yang samawi, agama langit, ini Tuhan mereka namanya juga ya Allah juga. Karena gitu persoalannya. Lalu Allah itu apa? Nah, itu juga disebut dengan Ismul A'zam. Selain itu namanya Asmaul Husna. Dibedakan karena Ism A'zam itu Ismul Zat, namanya Allah. Kalau Rahman itu sifat, namanya Asmaul Husna. Lalu Asmaul Husna sendiri itu hanya 99, tetapi asmanya Allah tak terhingga. Apapun kalau awal dengan Maha, ya sudah bisa jadi sifatnya Allah. Nah, ini kalau kita bahas tentang asal usul atau Lafzul Jalalah, itu saya pernah mengkaji Lafzul Jalalah itu 4 tahun baru selesai. Ya, kajian linguistik Lafzul Jalalah itu 4 tahun baru selesai. Artinya di situ diurai dari sisi morfologinya, psikolinguistiknya, dari sintaksisnya, dari filologinya, dari hermeneutikanya, dari dunia tersendiri lah. Dan gitu, itu baru selesai. Tapi saya kira untuk masyarakatnya tidak perlu terlalu mendalam semacam itu hanya untuk kajian-kajian akademis saja sesungguhnya mah. Ya kan begitu. Jadi jawabannya yang memperkenalkan Tuhan kita namanya Allah adalah Kanjeng Nabi Muhammad. 2/3 kandungan Al-Qur'an itu sebenarnya yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama The Bible, ya. Baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani ataupun New Testament, namanya Perjanjian Baru. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengar bersama dan sangat jelas di sini ya. Ini Profesor Kyai Haji Buya Sakur ya, bukan abal-abal ya. Kemudian ada juga tadi itu ya Profesor Munir juga ya, yang pernah yang viral-viral juga sebenarnya itu untuk mengungkap kebenaran ya. Jadi kita lihat di situ bahwa penggunaan kata Allah saja itu kata Profesor Kyai Haji Buya Sakur tadi itu dipinjam loh dari bahasa Ibrani. Ya jadi kalau ya, Arab katanya kan Allahu ya, Allahun. Nah, sedangkan di Indonesia bacanya Allah, Allah, Allah. Ya kan, makanya dikatakan tadi lafalnya saja di bahasa Indonesia itu berbeda-beda begitu ya, belum mantap ya dari teman-teman muslim. Bagaimana kemudian mengklaim bahwa kata Allah itu milik Islam semata, ya kan? Nama Tuhannya Islam. Ya silakan kalau itu nama Tuhanmu, ya kan? Kalau itu nama Tuhanmu silakan. Toh juga kan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya negeri Mekah. Ya kan, dikatakan kepada Muhammad kan berkata begini, aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan dalam kurung Mekah. Iya kan? Itu diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah kok. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala dengan Yahweh itu memang berbeda. Nah, jadi ketika orang Indonesia ya, orang-orang Kristen khususnya menggunakan kata Allah di dalam kitab suci itu tidak pernah merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang harus dicatat teman-teman sekalian. Dan ingat yang terakhir tadi dari pesan Profesor Munir ya. Isi daripada Al-Qur'an sendiri pun ya direkap ya dari Taurat dan Injil juga. Ya walaupun selama ini tidak diakui oleh Donditan ya dan Menikmali. Oh, tidak ada Taurat, Zabur dan Injil yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an itu tidak merujuk kepada Alkitabnya orang Kristen saat ini. Enggak apa-apa. Tapi kan ya sorry ya kalau saya ngomong lagi ya. Sebenarnya juga kalau memang tidak lagi berguna dan tidak penting bagi Islam Taurat, Zabur, Injil yang ada sekarang bagi orang Kristen, ya kenapa sih ya tafsiran Kemenak, ya tafsiran Al-Quran versi Kemenak itu mengutip beberapa ayat-ayat Alkitab ya untuk membenarkan tafsiran Al-Quran ya, kenapa ya?
Ini juga menjadi pertanyaan sebenarnya. Tapi ya nanti Dodo mau ribut lagi ya. Cukup Elia lah teman-teman sekalian. Yang tenar, yang viral ya karena itu ya. Banyak ustadz yang kemudian itu manas ya. Oh kamu siapa ya. Sampai menyuruh-nyuruh revisi gitu ya. Al-Quran kami. Padahal yang mau direvisi itu yang diminta oleh Elia adalah tafsiran Al-Quran oleh Kemenak. Kenapa mengutip Injil ya kan? Itu yang dimaksudkan ya. Tapi ya apa-apa teman-teman sekalian. Ya memang begitu ya kalau kita itu tidak paham sejarahnya dan tidak paham tentang asal kata daripada kata Allah ini ya. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.